Pelukan. Apa sing beda? Pada bae. Gulae masih ning ngeser ngono. Gulae durung lebur no di uduk di unyet-unyet mari lu. Mari lebur gulae. DVD. Ha, DVD. Ya, siapa yang paling cantik? Cantik semua. Naila cantik, Nok Anis cantik, Anjani cantik. Cantik semua. Cengar-cengir. Diarani cantik ya pada nyengir. Ini suasana siang hari di rumah aku. Memang di sini tuh tempatnya selalu ramai, tempat mangkalnya para penjual, jadi tuh selalu ramai. Dari pagi sampai sore tuh nggak kehitungan penjual yang lewat itu berapa ya. Nah ini tuh pada antri beli sate. Dan anehnya tuh di lingkungan saya tuh para bocilnya tuh selalu ada ya. Kalau generasi ini udah pada gede, para ibunya hamil lagi, jadi tuh selalu ada generasi bocil itu. Nah anak ini namanya itu Mikaela, umurnya 5 tahun. Tapi kalau teman-teman lihat ya itu seperti pertumbuhannya kurang normal ya. Jadi kisahnya itu sebenarnya itu ibunya tuh hamil tuh sehat normal ya. Walaupun ibunya tuh punya penyakit darah tinggi, cuman untuk kehamilannya tuh masih dibilang bagus sehat. Nah musibahnya tuh diawali dari ibunya itu menyuruh anaknya menggugurkan kandungannya dengan alasan karena anaknya yang udah punya anak dua dan anak yang keduanya itu belum gede gitu. Jadi pikiran ibunya dengan adanya anak ketiga tuh takutnya malah membebani lah buat dari segi perekonomian. Jadi si anak ini ditekan gitu untuk menggugurkan kandungan, dan karena Allah berkehendak anak ini hidup jadinya gagal, dan akhirnya anak ini pertumbuhannya seperti anak kurang gizi ya. Dengan umur dia yang sudah 5 tahun tuh, jadi liatin dia tuh seperti anak yang umur 3 tahun ya. Anak yang di sebelahnya ini umurnya nih baru 2 tahun tapi gedenya hampir sama ya. Dan dia ini pertumbuhannya tuh kayak
pelan banget gitu. Tapi kalau dari segi otaknya sih normal, waras, cuman jadi kayak apa ya, kalau di Jawa mah namanya tuh kutet gitu. Jadi ini pelajaran buat para orang tua ya, jangan menekan anak ya, kalau rezeki itu sudah Allah yang ngatur ya. Jadi si ibu ini bahkan sampai anaknya udah lahir tuh sama dokternya kan bilang ini tuh jadi anak tuh ada kelainan gitu, pertumbuhannya tuh gak normal gitu. Nah dokter menyarankan untuk susunya tuh yang mahal gitu, gak tahu lupa namanya apa susunya itu ya. Lagi-lagi si ibu ini menekan anaknya, katanya jangan terlalu nurut sama dokter katanya, karena kalau anak emang waktunya tumbuh mah tumbuh katanya susunya apapun juga. Akhirnya si anak ini kembali nurutin ibunya dan beli susunya tuh susu yang untuk bayi biasa gitu, bukan yang rekomendasi dari dokter. Alhasil anaknya tuh jadinya tuh pertumbuhannya tuh ya gak normal kayak gini gitu ya. Jadi kayak kalau di Jawa mah kayak kelowor gitu ya. Jadi cerita-cerita seperti di film itu di kenyataannya memang beneran ada ya. Seorang ibu yang anaknya sudah punya suami, sudah berumah tangga tapi masih mempengaruhi. Jadi si anak pun nggak bisa berbuat banyak menolak keinginan orang tua. Makasih. Selamat ulang tahun. Makasih. Ditiup, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Moga sehat kan. Oh, no, keluarga. Sing ditinggal waras, sing meninggal waras. Amin. Pelukan. Kamila karo Paris. Kadik ten mau kan prek. Emban ya era. Iya, Paris. Sampai cantik. Oh, atasnya. Tur. Terima kasih. Selamat pertama ini kita ngede. Terima kasih. Gantian Ella, mak enak El. Masya Allah enak. Besok nyerai tari Ella. Kok kamu? Kita jatuh. Mantap mencak. Lebih enak. Terus dapat ini dong? Terus dapat ini banget dong. Terus aja langan ini bapak mani bapak ya dong. Bapak ini bisa. Entah juga. Bapak ya. Semangat sembun jadi kita ulang tahun dong. Iya. Kira kamu beli ayu? Iya. Mau itu. Terlalu cantik. Kalau pelopean ini. Kin kin dalang nih gambar, tan dalang langsung el.
Jangan gambar. Oh iya, tapi bagus ya. Maksudnya kayak sederhana, ora-nora kayak. Iya. Ora kakean nanu tapi bagus. Kayak keruan sing kakean nanu mah bolu ulang tahunnya anak-anak ya. Kayak rehan lah sampai anu pirang-pirang. Kebiasaan. Motif. Ini. Siapa? Bambang. Yang berunik. Karena siapa ya? Kamu kita mana? Ini. Ini selain dari mana? Tahun. Tahun itu ya tahun apa? Lupa.